kemerdekaan. Zaman dulu pahlawan perjuangan, zaman sekarang pahlawan kesiangan. Banyak pejabat menunggu harta benda, sementara rakyat menderita. Inilah dinamakan pembangunan, zaman rakyat kecil yang jadi sasaran. Kebutuhan pokok udah kaping ge, Lombok sanike saya ketahui. Adengarkanlah wahai pejabat tinggi, atau juga anda bapak menteri, adengarkanlah suara kami, suara rintian putra putri pertiwi, suara tangisan anak-anak negeri. Banyak pejabat mengomong demokrasi, kalau orasi berapi-api, hanya karena menginginkan kursi. Rakyat kecil susah mencari nasi, yang jadi Pak RT jadilah Pak RT. Ngurus KTP yang biasa saja, yang jadi Pak Lurah jadilah Pak Lurah. Jangan merangkap jadi calo tanah, yang jadi Pak Camat jadilah Pak Camat. Uang rakyat jangan main sikat. Kemarin Camat Sidoarjo ya, saya pula ditangkap OTT ya, angka PK ya. Ngamen di perjalanan tuan, prosesis pernyanyian, daripada nyolong ayam di kebuki, burungan tiga pulang. Ada baiknya kami mengamen tuan, daripada melakukan kejahatan. Antara kita jelas berbeda, antara kita memang tak sama. Anda karyawan atau mahasiswa, sedangkan kami pengamen jalanan. Merintis satu kali frustasi lah jadinya, mengamen jadi kerjaan. Sekolahku tinggalkan, kuliah pun tak bisa, jadilah anak jalanan. Satu kembang keluhan anak jalanan ya terhadap pemerintahan mengawali perjuangan kita. Oke, tembang berikutnya ya. Selamat mendengarkan. Dari pagi hingga sore dan malam, kau tunaikan tugas dan kewajiban seorang karyawan seperti tawanan Jepang. Protes agar berubah nasibmu karyawan, tentang rendahnya ongkos kerja. Marsinah, oh Marsinah, Marsinah karyawan rungkut, nasibmu direnggut maut oleh tangan-tangan pengecut. Parah.
peti melarat marusina korban keadaan dunia yang kolot dan serakah. Hari-hari tidur di atas mikirin kaci seperti dikabiri hingga sesuap nasi. Ketika angkat bicara Marsina unjuk rasa agar berubah nasibmu karyawan tentang rendahnya ongkos kerja. Ciwi, persiapan di saat itu, ciwi-ciwi satu tembang mengisahkan tentang pahlawan buruh, mengunjuk rasa buruh, menuntut upah minimum, menghapus pekerja outsourcing atau kontrakan, banyaknya PHK massal, perusahaan nakal, PHK tidak sesuai dengan aturan, 2 PMP, pesangon masa pensiun, mengingatkan kita pada Marsina, pahlawan perempuan dari Kota Nganjuk, Desa Lundo, Kecamatan Sukomoro, yang telah menuntut haknya, hak-hak karyawan, malah diculik, dianiaya, dan dibunuh oleh pihak pengusaha atau pemilik modal, dan mayatnya dibuang di alas daratan. Mungkin Anda rumahnya ada yang dari Kota Nganjuk, tentu tahu semuanya tentang Marsina. Oke, Pak Supir, matur suwun, terima kasih. Bila tidak berkenan di hati Anda ngerebeki panjenengan enane tilem diganggu pengamen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan selamat sampai kota tujuan masing-masing. Amin. Ada di dalam perjalanan, sayangi keluarga Anda, jaga diri Anda baik-baik. Akhirul kalam, ila sholatu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tenang ya. Kiri bersiapkan dengan diri.